Bertemakan Iltizam Pemangkin Perpaduan Ummah, pertandingan hafazan Al-Quran kali ke-34 yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Islam Jubli Perak Panji berjaya mengumpulkan hafiz dan hafizah seluruh Kelantan bagi menguji kepakaran mereka dalam menghafaz Al-Quran. Penuntut dari Ma'had Ahmadi Nokman Zaki Muhammad Zaki telah dinobatkan sebagai Johan menghafaz Al-Quran bagi kategori 1 hingga 20 juzuk apabila berjaya mengumpul 97.98% sekaligus mengalahkan pesaing beliau Radiah Abdul Rahman, wakil dari Madrasah Darun Nisa yang hanya berjaya memungut 95.88%. Manakala kategori 1 hingga 10 juzuk dan taranum, tiada peserta yang layak memegang tahta juara dan naib juara apabila tidak mampu mencapai tahap markah yang telah ditetapkan. Namun, pemenang tempat ketiga dan keempat bagi kategori ini masing-masing mengutip 97.37% dan 96.17%. Menurut Esko Pembangunan Islam Pendidikan dan Dakwah Negeri Kelantan, Datuk Haji Muhammad Amar Haji Ni Abdullah, tema pada kali ini amat bertepatan dengan penganjuran program seumpama ini. Kerana di samping umat Islam berkumpul beramai-ramai, kita semua diajak mengangkat martabat Islam dengan menghayati segala isi kandungan Al-Quran. Golongan Hafiz ataupun Hufaz inilah yang menjadi benteng dan juga pengawal utama kepada keaslian dan kemurnian kandungan Al-Quran daripada pindaan dan tokoh utama manusia. Turut hadir dalam majlis tersebut, Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Haji Zainuddin Haji Ibrahim dan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Datuk Haji Cik Muhammad Rahim Haji Jusuh.